Nama saya Ahmad Sofian, umur saya 27 tahun, asal saya Tangerang, Desa Lebak Wangi. Oh iya betul sekali. Oh! Wow! Satu tangan di sana sudah masuk. Terus-terusan, tidak berhenti. Persiapan buat nanti malam sih mungkin kayak biasa, mungkin ada 1-2 game plan yang benar-benar saya harus dalamin karena saya mikir saya udah pernah kalah dari dia dan dari situ pun saya belajar dari dia gitu. Permainan apa yang harus dia keluarin dan permainan apa yang harus saya antisipasi dari permainan dia. Jadi mungkin saya bakal main lebih cepat sih. Pembelajaran pembesar bagi saya kegagalan saat fight, kegagalan dalam masalah apapun. Intinya itu yang buat saya belajar lagi, buat jadi lebih baik lagi. Kalau persiapan sih, pokoknya atas bawah maju jalan. Ya, kita sudah siap di segala lini ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kita lihat saja di arenanya bagaimana. Sebenarnya kalau motivasi sih tidak terlalu banyak motivasi. Semua dalam perjuangan hidup dan mereka pasti bertarung untuk kebanggaan dan kehormatan. Jadi pasti apapun yang terjadi, kita pasti siap. Itu aja. Jadi berikan yang terbaik, terus lakukan yang terbaik. Selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja. I love you. Satu kata buat One Pride, semakin di depan, hormat diberi. Kalau background pertama kali sih taekwondo ya. Pertama kali ikut bela diri itu taekwondo di sekolah SMP kelas 1. Tapi saya lanjutin sampai sekarang ikut jalur MMA. Karena saya suka berantem, mungkin ini jalur yang pas buat saya suka berantem tapi jadi hobi dan dapat bayaran. Itu sih. Kalau fighter yang pertama saya suka adalah pelatih saya, Vincent Majid. Setelah itu saya suka sama sekarang pelatih kedua saya, Master Juli. Master Juli dia yang bikin saya, oh ternyata jadi atlet nggak kayak gini doang gitu. Lo harus belajar tentang etika, attitude, disiplin. Semua saya dapat di Master Juli. Itu yang bikin saya bertahan sampai sekarang di Tiger Shark. Jika menang nanti mungkin saya bakal sewor ke Suwardi dan saya bakal minta ke matchmaker One Pride buat saya ketemu Suwardi. Karena saya udah 2 kali kan, kemarin final contender, sekarang saya nggak tahu ini contender atau enggak, tapi saya tetap siap. Dan setelah kalau menang saya minta saya dikasih contender atau saya lawan Suwardi. Kalau saya kalah setidaknya saya bakal kasih permainan yang terbaik dan berat badan saya in. Tetap profesional dalam fighter, karena dalam arti nggak ada kekurangan di berat badan atau di permainan. Saya bakal lakukan yang terbaik meskipun saya kalah nanti. Buat anak-anak muda, jangan pernah menyerah. Selagi mimpi itu besar, gapai terus, raih terus. Karena mimpi itu harus dikejar, bukan ditunggu. Oke? Buat kalian, stop buat berantem di jalan atau tawuran. Banyak camp-camp di Bandung. Kalian coba di situ buat jalur ke One Pride itu gampang. Itu aja, semangat. One Pride, the best. Menendang ke arah kepala lawan, itu pertanyaan saya. Lawan kalian gitu ya, pertarungan sebelum pertarungan sebelum sampai ya. Lagi, kemudian pada saat memukul jab. Dari sini ada pertanyaan dari bangsa menanggung, jadi nggak mau kita pakai uang pribadi gitu. Aduh, jangan, karena sakit sebenarnya. Rambut kayak orang gila buat. Kostum sudah coklat. Berapa? Oh. Masih dong. Masih. Semangat deh gantung. Gantung. Denny Dasa. Gantung dulu. Masuk bang.
5 round, 2 Let's go. Dendam pasti ada. Kalau saya kau itu kan buat sekian. Ini baru sudah buat sekian. Sebelumnya saya kalah karena dia di belakang. Saya kalah kau sama dia. Kau jadi nomor 2 dia nomor 2. Ini dalam rangka apa? Nah, kalau ini saya pengen di sana baru di Bandung. Kita tersisa aja. Karena di Bandung kemungkinan banyak orang yang lagi rame di sana baru. Mantap, Pak.